Terus disuruh isi Excel. Sebuah video yang memperlihatkan seorang nenek sedang isi pulsa ini viral di media sosial. Video tersebut dibagikan oleh akun Facebook Bulizar Hamzah Hasbullah. Dalam video berdurasi panjang itu memperlihatkan seorang nenek hendak meminta tukang konter untuk mengisi pulsa. Namun, tampaknya nenek tersebut bingung saat hendak mengisi pulsa yang dimintanya. Ia hanya membawa sebuah dompet dan secarik kertas yang di dalamnya terdapat nomor telepon yang akan ia isi. Selanjutnya kita saksikan saja video lengkapnya. Ya. Ya, adik saya. Bukan mau isi pulsa. Ya. Iya, isi pulsa, gitu. Oh, anak sakit gitu alasannya. Siapa yang sakit katanya? Enggak sakit. Terus isi pulsa 500.000 kenapa? Ibu ya, minta gitu aja. Minta. Ibu kenal itu siapa? Kenapa siapa adik saya? Adik ibu. Tinggalnya di mana? Di mana ya? Bekasi jauh sih, saya lama enggak ketemu. Jadi disuruh isi pulsa 500.000. Terus ibu dicatat begitu. Nomornya dicatat. Boleh dilihat nomornya? Yang minta pulsa namanya siapa, Bu? Ini. Pasti. Yang mana yang di atas? Ini Excel. Ini yang enggak. Excel berapa disuruh isi 500.000 ya, gitu? Iya. Terus? Yang Simpati. Berapa? 2,5. Disuruh isi 250.000. Katanya 500 kan enggak bisa. Itu enggak bisa, itu aja gitu. Terus disuruh isi Excel-nya disuruh isi 500.000, simpatinya 250.000. Ibu bawa duit enggak? Bawa. Ibu siapa yang jangan, itu penipuan itu. Enggak ada itu. Enggak, Pak. Enggak, ibu diiming-iming ya. Entar dibayarin gitu ya. Enggak. Apa ada anak yang sakit apa gimana? Enggak. Disuruh. Heeh. Adik sakit. Ada musibah. Lah. Oh, ada musibah. Oh iya. Jalan. Ada musibah, tangkap polisi apa gimana? Polisi yang telepon ya? Polisi yang telepon bukan? Dia ngaku-ngaku polisi gitu bukan? Ya. Ya, adik saya nelpon juga. Oh. Enggak, coba lihat nomornya. Boleh lihat nomornya? Itu banyak banget. Iya, ini enggak bisa. Soalnya enggak apa namanya? Error. Itu kenapa disobek? Enggak apa-apa. Error. Ya, ini jangan disobek, kita lihat aja dulu. Oh, ini ibu udah isi ke tempat lain. Udah isi ke tempat lain, error gitu. Ya, iya, error. Ibu handphonenya mana? Bawa handphonenya enggak? Enggak, handphonenya di rumah. Iya. Tadi ibu terima handphonenya? Ini ibu yang nyatat sendiri. Mm-mm. Oh, disebutin sama dia ya, gitu ya. Mm-mm. Oh, ini 500.000. Ini 250.000. Oh. Ibu rumahnya di mana, Bu? Sama siapa di sini ya? Itu anak saya, ikut anak saya. Tapi ibu jalan kaki ke sini ya? Tangga residen situ. Ya, jadi setelah kita cek, ini nomornya adalah nomor penipuan. Jadi ibu jangan ngisi ya, jangan disuruh isi iming-iming, jangan. Gak ada itu, gak ada siapa yang sakit, gak ada. Masa suruh ngisi 500.000 Excel, simpatinya 250.000. Penipuan. Gak ada ini. Ibu jangan percaya begituan ya. Jadi kita gak bisa ngisi, lebih baik ibu telepon adiknya dulu lagi, nomornya yang benar gitu. Ya. Penipuan, Bu, hati-hati, Bu. Jangan percaya kalau orang nelpon, takutnya Ibu dihipnotis nanti, ya. Ya, Ibu pulang aja ya. Enggak. Ya. Ya, pulang aja ya. Enggak bisa ngisi ini. Enggak bisa. Enggak bisa, Bu, itu. Ibu pulang aja, enggak apa-apa, udah kita isi ini ntar. Gitu ya, udah saya fotoin nomornya, ntar kita isi. Ya, Ibu pulang aja. Enggak usah, udah gratis. Jangan, Pak. Udah saya foto, udah saya isi ntar. Ya.
Bu pulang aja, nggak usah isi lagi ke tempat lain ya. Langsung pulang ya. Yang langsung pulang. Telponnya. Nanti kalau ada yang telepon nggak usah angkat-angkat. Udah saya isi itu. Matiin aja, Cak. Ya? Ibu bawa handphonenya nggak sini? Saya matiin handphonenya itu. Bawa handphonenya? Nggak bawa. Langsung pulang aja ya. Kasihan adik saya. Nggak apa-apa, udah saya...